Halo, kembali lagi di channel Dunia Satu Menit. Kali ini kita akan membahas beberapa letusan gunung api terdahsyat di dunia. Letusan gunung merupakan peristiwa yang terjadi akibat endapan magma di dalam perut bumi yang didorong keluar oleh gas yang bertekanan tinggi. Peristiwa ini berhubungan dengan naiknya magma dari dalam perut bumi. Aktivitas magma yang mempunyai suhu sangat tinggi di dalam perut bumi berusaha keluar sehingga dapat terjadi retakan-retakan dan pergeseran lempeng kulit bumi. Magma yang keluar dari perut gunung berapi adalah gunung yang sedang meletus atau vulkanisme. Tidak semua gunung berapi sering meletus, gunung berapi yang sering meletus disebut gunung berapi aktif. Jenis dan bentuk gunung api bermacam-macam karena derajat kekentalan dan kedalaman magma terbentuknya gunung api berbeda-beda. Magma adalah cairan pijar yang terdapat di dalam lapisan bumi dengan suhu yang sangat tinggi, yakni diperkirakan lebih dari 1000 derajat Celcius cairan magma yang keluar dari dalam bumi disebut dengan lava. Suhu lava yang dikeluarkan dapat mencapai 700 sampai 1200 derajat Celcius. Letusan gunung berapi yang membawa batu dan abu dapat menyembur sampai sejauh radius 18 km atau lebih. Sedangkan lavanya bisa membanjiri sampai sejauh radius 90 km. Hasil letusan gunung berapi berupa lava, gas vulkanik, dan aliran pasir serta batu panas, lahar, tanah longsor, gempa bumi abu letusan, dan awan panas. Letusan gunung berapi bisa menimbulkan korban jiwa dan harta benda yang besar hingga sampai ribuan kilometer jauhnya, bahkan bisa memengaruhi putaran iklim di bumi ini. Dan inilah beberapa letusan gunung berapi yang paling dahsyat. 1. Krakatau, tahun 1883. Suara gemuruh yang terjadi selama musim panas tahun 1883 sebelum letusan Krakatau mencapai klimaks dengan ledakan besar pada tanggal 26-27 Agustus tahun 1883. Letusan eksplosif dari stratovolcano ini, yang terletak di sepanjang gusur pulau vulkanik di zona subduksi lempeng Indo-Australia, mengeluarkan banyak batuan, abu, dan batu apum. Suara letusannya terdengar sampai ribuan kilometer jauhnya. Letusan Krakatau tahun 1883 juga menimbulkan tsunami, yang ketinggian gelombang maksimalnya mencapai 40 meter dan menewaskan sekitar 34.000 orang. Alat pengukur pasang surut lebih dari 11.000 kilometer jauhnya di Semenanjung Arab mencatat peningkatan ketinggian ombak. Pulau yang pernah menjadi rumah Krakatau hancur total dalam letusan itu. Tetapi letusan baru yang dimulai pada Desember tahun 1927 menciptakan anak Krakatau di tengah kaldera yang dihasilkan oleh letusan tahun 1883. Anak Krakatau secara sporadis hidup kembali, membangun pulau baru di bawah bayang-bayang induknya, dan ini dia bukti suara yang terekam saat Gunung Krakatau meletus. 1815. Pada 17 April tahun 1815, letusan dahsyat Gunung Tambora mulai mereda setelah bergemuruh sejak 5 April dan menewaskan hampir 100.000 jiwa. Letusan ini kemudian tercatat sebagai letusan gunung berapi paling dahsyat sepanjang sejarah. Melansir historikom, Gunung Tambora terletak di Pulau Sumbawa, di ujung timur kepulauan Indonesia, sebelum meletus dahsyat tidak ada tanda-tanda aktivitas gunung berapi di sana selama ribuan tahun. Dimulai pada 10 April, letusan pertama dari rangkaian letusan Tambora di bulan itu mengirimkan abu sejauh 20 mil atau sekitar 32 km ke atmosfer dan menutupi pulau dengan abu hingga ketinggian 1,5 meter. Lima hari kemudian, Tambora kembali meletus dahsyat dengan lebih banyak abu yang dikeluarkan hingga matahari tidak terlihat selama beberapa hari. Puing-puing panas yang terlampar ke laut dan sekitarnya menyebabkan ledakan uap. Puing-puing juga menyebabkan tsunami berukuran sedang. Muntahan letusan Tambora juga berisi batu dan abu yang sangat banyak hingga ketinggian gunung berapi berkurang dari 4.267 meter menjadi sekitar 2.743 meter. Kedahsyatan letusan Tambora Bahkan sampai terdengar ratusan kilometer jauhnya, efek terparah dari letusan Tambora juga mempengaruhi iklim di seluruh dunia. Banyaknya abu yang terlempar ke atmosfer membuat suhu global berkurang selama tahun berikutnya. Tercatat, pada tahun 1816, sebagian dunia sejauh Eropa Barat dan Amerika Utara bagian timur mengalami periode salju lebat secara sporadis dan membekukan embun batu selama bulan Juni, Juli, dan Agustus. Peristiwa cuaca dingin seperti itu menyebabkan gagal panen dan kelaparan di wilayah tersebut, dan tahun 1816 disebut sebagai tahun tanpa musim panas, sebagaimana keterangan yang dikutip dari Britannica. 10.000 orang tewas akibat letusan, dan sebagian besar di Pulau Sumbawa. Pada bulan-bulan berikutnya, lebih dari 80.000 orang meninggal di daerah sekitarnya karena kelaparan akibat gagal panen dan penyakit. Oleh karena itu, banyak ahli vulkanologi menganggap letusan Gunung Tambora sebagai peristiwa vulkanik terbesar dan paling merusak dalam catatan sejarah. 3. Gunung Tera, sekitar tahun 1610 sebelum Masehi. Letusan Minoa di Tera, juga disebut dengan letusan Tera atau letusan Santorini, adalah letusan gunung berapi yang diperkirakan terjadi pada pertengahan milenium kedua sebelum Masehi. Letusan ini merupakan salah satu peristiwa gunung berapi terbesar dalam sejarah manusia. Para ahli geologi meyakini gunung berapi di Kepulauan Aegean, Tera ini pernah meletus dengan energi beberapa ratus bom atom dalam sepersekian detik, meskipun tidak ada catatan tertulis tentang letusan tersebut. Letusan ini menghancurkan Pulau Tera, termasuk peradaban Minowa dan akrotin, dan juga komunitas dan wilayah agrikultur di sekitar pulau dan pantai kereta. Meskipun ada beberapa indikasi bahwa penduduk pulau itu sebelumnya sudah menduga gunung berapi tersebut akan meletus, itulah beberapa letusan dahsyat gunung Merapi. Semoga bisa menambah wawasan kalian. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.